di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa ala alihi wa ashabihi al-qadatil a'lam wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa'awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadhal maqam alwasiyyatu bitaqwallahil malikil alam wa ta'atihi ala dawam fa'inna taqwallahi a'la nasab إن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر الكرام, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, Pekanbaru. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini, pagi yang didoakan oleh Nabi, di pagi Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, hari Jumaat, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat beribadah, nikmat beriman dan Islam, dan nikmat kebersamaan ini. Mudah-mudahan kebersamaan dalam iman dan taqwa yang berkekalan insyaAllah sampai ke dalam syurga. Amin. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, kita juga pada hari ini dan sejak malam tadi dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kita itu disampaikan, dibentangkan kepadanya, lengkap dengan nama kita, nama orang tua kita. Mudah-mudahan nama itu senantiasa disampaikan ke Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga di hari kiamat kita termasuk yang diingat dan mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'. Kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir maupun yang mendengarkan atau menyaksikan dimanapun berada, kembali nikmat Allah meliputi kita hadir di majelis ilmu ini, tempat kita berbagi warisan yang sangat berharga, lebih daripada harta emas dan perak yang berguna di dunia dan akhirat, yaitu warisan ilmu seperti kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini bersama salah satu dari ulama besar Islam yang dijadikan sebagai imam dan ikutan karena kelurusan akidahnya, kehebatan ibadahnya,
keluhuran budi dan ketinggian akhlaknya, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau adalah pengibar bendera tauhid yang mengajarkan akidah sebelum ibadah, memantapkan ibadah sebelum muamalah, dan disempurnakan dengan akhlak al-karimah. Dan ini disaksikan oleh lawan sebelum kawan, atau disaksikan oleh lawannya, apalagi kawannya. Ketinggian dan kehebatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka tidak ada satupun yang menyaksikannya kecuali yang dalam hatinya ada penyakit. Siapa yang insyaAllah hatinya sehat pasti mencintai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menghargai dan apresiasinya, karena memang peninggalan dan pusakanya adalah pusaka yang sangat berharga. Di antaranya adalah kitab Ar-Risalah ini, kecil ukurannya tapi besar cakupannya. Singkat bahasanya tapi padat isinya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memecahkan rumus-rumusnya dan bisa melaksanakan serta mengaplikasikan apa yang dimaksudkannya. Ma'asyiral kiram, itu semua taufik dari Allah SWT, karena tidak sedikit di antara kita tidak bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, walaupun berbangga dengan menisbatkan diri kepadanya. Semuanya taufik dari Allah SWT. Siapa yang diberikan mayyahdillah fala mudhillalah wa mayudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Tapi ya, siapa yang dibiarkan sesat, tak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan diberi kekuatan melaksanakannya. Qala Syafi'i rahimahullah, masih berkaitan dengan bab fardillahi ta'atahu wa tiba'a sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bab Allah memfardukan ta'at dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya. Qala Syafi'i rahimahullah, ففرض الله, dari hadis yang sebelumnya, hadis Muawiyah bin al-Hakam, berkata Imam Syafi'i, ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. Allah memfardukan kepada manusia mengikuti wahyunya dan sunnah-sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, melihat bapak saya jadi ingat. Saya berutang kan? Iya, tentu ada yang ingatkan saya. Untung saya semalam dapat hadiah, sekarang saya hadiahkan sama beliau. Boleh menghadiahkan hadiah kan? Silakan pak. Masya Allah. Ini utang harus bayar. Jazakallah. Allah ibarat. Tadi lupa. Pas nengok beliau, ingat gitu. Memang wajah-wajah mengingatkan, Masya Allah. Saya termasuk wajah mengingatkan juga. Dulu saya lupa, ini saya, oh saya janji ya katanya. Alhamdulillah, untung ingat. Jazakallah khairan. Baik, qala Syafi'i rahimahullah, fafaradallahu ala nasi ittiba'a wahyihi wa sunani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah fardukan kepada manusia mengikuti wahyunya dan sunnah-sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sebut wahyunya, disebutkan berpisah dengan sunnah, maknanya adalah Al-Quranul Karim. Walaupun pada hakikatnya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah bagian dari wahyu yang tak terpisahkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa inni ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ingat, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Al-Quran kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah memfardukan mengikuti wahyunya dan mengikuti sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faqala fi kitabih,
Ya, untuk sekedar mengingatkan, bab ini kan datang setelah Allah menjelaskan di antara cara Allah menurunkan, menjelaskan kepada umat adalah dengan hanya dalam sunnah saja. Tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quranul Karim. Sehingga sebagian menolaknya. Ini kan tambahan dari nas Al-Quranul Karim. Ibaratnya payung hukumnya dari undang-undang dasarnya enggak ada. Maka Imam Syafi'i ingin katakan, ada undang-undang dasarnya di sini. Yaitu perkataan Allah atau firman-firman Allah bahwa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu diikuti. Sengaja pula kalimat fardu, karena kalimat wajib di sebagian mazhab di bawah fardu. Ya, di bawah fardu. Artinya tidak qat'i, hanya dhanni. Lalu Imam Syafi'i pakai bahasa itu, fardu, bukan sekadar wajib. Karena di dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, fardu dengan wajib itu beda. Yang fardu itu dengan dalil qat'i, yang wajib itu dengan dalil dhanni. Tidak, ini fardu kata Imam Syafi'i rahimahullah dengan dalil qat'i dari Al-Quran. Al-Quran semuanya qat'i. Semoga Allah mudahkan kita memahami hal-hal tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, faqala fi kitabih. Ya, di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Allah memperdukan, Allah berfirman dalam kitabnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim, dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah kepada ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam dihikayatkan Allah dalam Al-Quranul Karim, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka, yaitu orang-orang Makkah dan sekitarnya, rasulan minhum, seorang rasul dari golongan mereka. Coba lihat kaum muslimin, kita juga tidak boleh berputus asa atas doa-doa kita. Coba Ibrahim alaihissalam berdoa sejak kapan? Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW berapa tahun? Kayaknya harus dipancing dengan hadiah lagi nampaknya. Kaum muslimin alaihissalam, hanya sekitar 1200 tahun. Ya, 1200 tahun lebih kurang. Cukup lama ya. Baru dikabulkan Allah semua. Padahal Nabi Ibrahim Khalilullah, yang makbul doanya, baru dikabulkan lama. Makanya kaum muslimin muslim, mungkin kita hari ini berdoa, subhanallah, ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, ya Rabb kami, berikan kepada istri-istri kami, berikan pada istri-istri kami, bagi kami istri-istri dan keturunan-keturunan tayyibah. Mungkin di keturunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka jangan berhenti berdoa, semoga diberikan anak-anak yang saleh, salihah. Subhanallah. Sebagaimana juga kesalehan orang tua juga akan dimanfaatkan oleh anaknya setelahnya. Sebagaimana kisah ashabul Nabi Musa dan Nabi Khadir ketika memperbaiki dinding yang mau roboh itu, dikisahkan oleh atau disebutkan sebagian riwayat bahwasanya itu peninggalan datuknya angkatan ketujuh, keturunan ketujuhnya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Rabbana, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Lihat kaum muslimin, yatlu 'alaihim ayatika, karena tilawah ini besok akan diminta. Apakah tidak datang kepada kalian rasul-rasul yang membacakan? Lihat Pak ya, membacakan. Subhanallah. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat, dakwah itu bukan dengan pemikiran saja, tidak. Bahkan pemikiran itu bagian belakang. Yang paling depan itu membacakan ayat-ayat Allah. Makanya siapa yang nak mencetak da'i kepada Islam dengan benar, maka yang harus sering dibacakan kepadanya adalah ayat-ayat Allah. Ya,
Kalau perlu pemikiran-pemikiran, apalagi yang di luar Islam, jauhkan dulu. Karena sebelum ayat-ayat itu masuk, masuk itu, dia ibarat setitik tinta masuk ke dalam gelas, mengotori seluruh yang masuk ke dalamnya. Masuk ayat, di dalamnya ada kotoran pemikiran yang merusak, maka akhirnya yang dominan, yang sedikit tadi. Kan saya bikin contoh kemarin ya, ini kalau kasih setitik tinta, namanya jadi air. Nah, air putih, air tinta. Hanya setitik, dia satu gelas. Makanya, tidak masalah. Orang baca ayat Quran, wih, Masya Allah, fasih, hafiz. Tapi di dalam hatinya ada subhat. Maka subhat itu akan melengket kepada ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis yang dibacakan. Di sini pentingnya metodologi, di sini pentingnya manhaj dalam memahami Al-Quran dan hadis, dan mesti sahih. Makanya dulu para as-salaf, as-sahaba, wat-tabi'un, dan imam-imam yang diikuti, mereka menjauhkan itu semuanya. Maka jelaskan ini. Makanya kenapa orang tidak mau kritik Imam Syafi'i dalam masalah ilmu akidah? Bukan karena Imam Syafi'i tak paham akidah, tapi memang akidah Imam Syafi'i beda dengan yang belakangan metodologinya. Imam Syafi'i Al-Quran, hadis, Quran, sunnah, menurut pemahaman as-salafus salih. Mereka tidak ingin Quran, hadis, jangan, periksa dulu hadisnya. Bukan kita tidak bukan tidak periksa hadis, tapi maksud periksa hadis bukan kesahihannya, sesuai atau tidak dengan subuhatnya. Itu maksudnya, sesuai atau tidak dengan subuhatnya, bukan akal. Kita juga menggunakan akal, cuma akal yang tidak mengandung subuhat. Itu yang penting. Kita alhamdulillah sama-sama punya akal, Pak. Kalau tidak, coba percaya di rapid akal kita. Di rapid antigen akal kita. Insyaallah tidak jauh beda, Pak. Insyaallah. Kalaupun tidak terlalu pintar, tapi tidak bodoh-bodoh amat lah, insyaallah, ya, Pak, ya. IQ Bapak berapa? Tidak pernah uji juga. Takut ujinya, ya. Takut rendah. Ayolah kita uji masal nanti, IQ kita. Insyaallah, dari sisi akal Allah berikan kesamaan. Cuma ada akal yang melekat padanya syubhat, sehingga ayat dan hadis mengeluarkan syubhat yang jelas, jelas tidak jelas, kabur dia. Makanya Imam Syafi'i tegas. Ya, tegas melarang pengikutnya, murid-muridnya mempelajari apa yang disebut belakangan, bahkan bukan di masa beliau, disebut dengan ilmu kelam. Ya jelas itu, ilmu kelam. Karena membuat yang terang itu jadi kelam. Tadi yang saya sudah katakan, semangat di Isra Mi'raj, Masya Allah, Nabi naik, itu dia, turun naik. Lalu ketika menunjuk serah pada Allah di atas, pas dikaji akidah, Allah di mana? Oh, tidak boleh tunjuk. Tapi tunjuk Ustaz dari ke atas. Itu. Karena ada subuhan di akal tadi. Padahal ketika dia bercerita, terserah yang di atas. Serahkan pada yang di atas, tawakal pada yang di atas, nunjuknya ke atas. Berdoa hatinya naik ke atas. Al-Quran di atas, hadis, atas, semuanya atas. Tiba-tiba ketika ngaji akidah, oh, tidak boleh ditunjuk. Itu tunjuk tadi, gigitlah sampai lokam. Ya, salah tunjuk. Setiap tunjuk nanti gigit lagi. Salah tunjuk. Gitu. Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, subhat tadi. Ayat jelas, fitrah, semua jelas, bukti, sejarah, fakta, jelas. Bisa jadi tidak jelas, gara-gara ilmu. Ilmu? Ilmu kelam. Makanya Imam Ahmad melarang. Imam Syafi'i melarang. Bahkan Imam Malik secara eksplisit juga melarang. Jangan nanya-nanya yang seperti itu. Ibu dia ditanya, bagaimana Allah bersemayam? Oh, itu jangan ditanya. Sebab kalau kau tanya ni, kau ingkari nanti Allah istiwa. Sebab kalau kau tanya, tidak masuk akalmu, akan engkau ingkari. Sama dengan orang di masa Ibn Abbas membahas tentang takdir. Ketika dia bahas itu, takdir itu urusan Allah. Ada yang menyaksikan ketika pena itu menulis? Ada yang menyaksikan ketika pena menulis? Tidak ada rahasia Allah SWT. Lalu itu tidak bahas. Ujung-ujungnya? Tidak yakin. Sama antum disuruh misalnya memeriksa sebuah pabrik, proses limbahnya misalnya. Tiba-tiba antum tidak diizinkan masuk. Bisa berfatwa? Kalau fatwa jadi pasti tidak sesuai dengan
keadaan saya kira akhirnya ilmu kira-kira. Taulah tuan-tuan kalau ilmu kira-kira. Kalau saya kira-kira dulu, nah kan itu saya kira-kira dulu. Saya kira-kira tahun 2024 saya jadi presiden. Ya kira-kira. Ya tuan-tuan kan kemarin 2019 katanya ganti presiden katanya. Kira-kira. Voting juga menunjukkan ternyata salah. Saya kira. Saya rasa Dasman ini pantas jadi presiden. Saya rasa. Tapi menurut kenyataan salah. Rasa. Makanya salah soal guru kami di Madinah, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syaddati, ketika ditanya tentang Al-Baik, dia tidak jawab. Mohon maaf, saya tidak bisa jawab. Akhirnya, sampai saya melihat prosesnya, karena yang paling laris itu, fried chicken paling laris sedunia, bukan di Arab Saudi saja, cuma adanya hanya di Arab Saudi. Coba pekan baru nanti. Orang berlimpih orang mau apa antriannya. Ditanya beliau tentang itu. Dia bilang saya harus pergi ke dapurnya. Dikiranya masuk bisa minta izin langsung di tempat kan. Akhirnya dia datang ke tempatnya, tidak diizinkan masuk oleh manajer. Manajer kan tidak ngaji, dia tidak tahu dia syekh kan. Akhirnya besoknya pengajian selanjutnya dia bilang mohon maaf saya tidak bisa berfatwa dalam masalah ini. Gitu. Dia undur kan beri saya waktu bulan depan saya jawab. Dia usahakan pergi, tidak dikasih masuk. Lalu dia bilang, mohon maaf para hadirin, para kaum muslimin dan muslimat, saya tidak bisa berfatwa tentang kehalalan dan tidak halalnya. Itu itu yang benar. Dia tidak dapat akses kan? Alhamdulillah dalam waktu 2 pekan menurun pendapatan orang itu hampir 80%. Risau tidak? Awalnya orang berjubel datang, habisnya tidak laku. Risau tidak? Ini kena kewaji ini katanya, kata orang kalau kewaji ini kena sihir ini katanya. Kalau orang kita akhirnya mereka cari-cari tahu ternyata gara-gara fatwa syekh tadi. Beliau tidak memfatwakan haram tak? Cuman saya tidak bisa berfatwa. Ragu dia. Gimana dia berfatwa? Dia hanya nanti kalau fatwa juga pakai kira-kira. Ya tak? Maka ilmu kira-kira dia tidak mau. Beginilah seharusnya orang alim, tidak pakai menurut saya, perkiraan saya, merasa saya, perasaan saya, tidak masuk. Itu pikiran semuanya. Lalu itu kaum muslimin muslimah, akhirnya mereka yang cari syekh, memohon dengan resmi untuk melihat dapurnya. Subhanallah, akhirnya syekh sendiri yang melihat prosesnya dengan wawancara dan langsung dilihat oleh beliau. Alhamdulillah setelah itu baru keluar fatwa halalun. Tayyib insyaAllah. Alhamdulillah juga mereka dapat predikat bagi yang nak makan nanti di sana. Kalau tidak tahu jalan itu bawa saya. Tapi ongkos masing-masing ya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah dia patuakan setelah saya melihat prosesnya dan menanyakan segala sesuatu dengan detailnya, maka saya katakan insyaAllah halalun tayyib. Dan mereka dapat predikat dapur rumah makan terbersih di Arab Saudi. Alhamdulillah. Jaya. Dulu ya semasa saya di sana, sekarang tidak tahu. Jangan pakai kira-kira lagi. Tapi mereka punya sertifikat. Baiklah ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dai itu yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Maka dakwah itu asalnya berdiri di atas Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim. Ya. Tidak akan hebat pula kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi semuanya tugasnya membacakan ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhumul kitab. Setelah bacakan baru datang prosesi ta'lim, mengajarkan. Karena sebagian dengan sekali baca dibacakan kepadanya paham. Tapi ada yang sampai 40 kali dibacakan enggak? Perlu pengajaran. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam membaca sering kalau menyampaikan hadis seperti kata Ummul Mukminin mengulang-ulang sampai 3 kali sampai siapa yang mau hafal, apalagi orang Arab dulu ya, dan sekarang masih ada, tapi yang dulu terkenal sekali dengar langsung hafal. Bukan perkata ini, ada yang saya misalnya ceramah kita ini, kajian ini dari awal tadi sampai kalimat terakhir nanti sekali dengar seperti rekaman ini. Itulah. Ini masih ada juga sekarang. Ada orang Mauritania dikatakan pamannya surat Al-Baqarah sekali duduk hafal.
286 ayat. Sekali duduk. Apa kali duduk? Kita berapa kali duduk? Sampai sekarang belum? Berapa juga? Allah musta'an. Jadi kita tidak bisa mengukur hafalan orang dengan kita. Tidak bisa. Harus, makanya tidak usah ditanya tentang hafalan orang yang tidak hafiz, jangan ditanya. Ya, tentang orang yang tidak hafiz, orang hafiz ditanya kepada yang tidak hafiz. Sama dengan nanya orang tidak pandai bahasa Arab, lalu ditanya kepada siapa yang paling hebat bahasa Arabnya. Hah? Bisa tanya? Tidak bisa. Dia paling menengoknya dari sisi irama aja kadang. Di sisi irama. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wal hikmata, dan mengajarkan Alkitab Al-Quran. Al-hikmah. Apa itu hikmah? Nanti akan jelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di akhirnya, yaitu as-sunnah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Tazkiyah itu maknanya adalah at-tasfiyah, at-tanqiyah, wat-tathhir, yaitu membersihkan mereka. Membersihkan artinya dari keyakinan-keyakinan yang merusak. Membersihkan akalnya dari pemikiran-pemikiran yang penuh syubhat. Sebab sesatnya orang jahiliyah, menurut tuan-tuan, karena Al-Quran, karena hadis, atau karena pemikiran dan perasaan? Pemikiran dan perasaan. Sebagaimana kita hari ini, ya hari ini banyak orang sesat gara-gara ngikut pemikiran dan perasaan. Makanya kalau ada yang meninggal, kalau ikut pemikiran dan perasaan, akhirnya sesat enggak dia? Sesat. Makanya meratap sejadi-jadinya. Karena dia merasa, dulu tidur sebantal, katanya sekarang enggak ada lagi kah? Kawan, padahal besok lagi banyak yang melambar dulu. Iya lah. Sambil nangis sudah bisa dia nengok. Karena laki-laki kan nutup mata nangisnya, Pak. Tahu kan? Sudah tahu kan kalau laki-laki nangis nutup mata. Apa pasal? Dosa banyak di mata. Kalau ibu-ibu kalau nangis nutup mulut. Karena dosa banyak di cito. Makanya ibu-ibu jatah citonya, jatah cakepnya sehari itu, menurut penelitian di Inggris, hanya 24.000 kata. Iya, kalau kita laki-laki, syukur-syukur lebih banyak 7.000-an kata. Jadi memang ibu-ibu itu memang pandai bercakap. Jadi kalau tuan-tuan nanti punya istri banyak bercakap, itu normal itu. Normal. Normal aja. Jadi tidak usah apa. Serius ya tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya sering beberapa tahun yang lalu saya ditelepon oleh seseorang kan. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Bertanya, awalnya bertanya satu, Pak. Jawab ini, datang tiga lagi pertanyaan. Saya bilang betul-betul perempuan. Jadi akhirnya, kalau saya tengok nomor, sampai-sampai hafal saya nomor, kasih saya yang sering nelfon tuh. Sampai hafal, ah ini, tengok waktu. Pas nak ceramah, tidak mungkin dijawab ini. Payah menghentikannya. Nah, gitulah kaum muslimin. Jadi kalau kita ucap satu, nanti 10. Itu wajar. Makanya kalau bapak-bapak tidak ingin istri cerewet, wajib punya banyak anak. Wajib banyak-banyak anak. Soalnya kalau sudah 10 anak, dapat masing-masing 2.000 kata, kan habis. Tinggal bagian kita sedikit. Yang kedua, jangan sering di rumah. Yang sering di rumah. Kalau sering di rumah, ya nampak terus kan. Nah, yang ketiga, pas pulang, bawa sesuatu. Ya, sebuah sesuatu. Ya. Walaupun nanti diambil dari tasnya dia, nanti masuk. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa nyawanya anak itu sebenarnya menyelamatkan bapak-bapak. Tapi kalau tidak ada rezeki banyak anak, harus banyak. Resikonya, memang di sini tidak banyak dapat, tapi sana ada jatah lain. Jatah ceramah lain gitu. Jangan-jangan ketiga-tiganya penceramah. Ada orang pelanggaran eksiden apa lalu lintas, lalu ditahan dua pekan kan. Pas mau disuruh pulang,
saya di sini aja lah katanya. Lebih enak di sini pada punya istrinya tiga, semuanya penceramah. Istrinya tiga, semuanya penceramah. Sampai di rumah, tidak makan yang disodorkan. Ceramah dulu harus didengarkan. Untung-untung ceramahnya kayak Pak Soekarno. Ya, yang lapar jadi kenyang. Ini tidak, yang kenyang jadi lapar dibuat dia. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qala jalla thana'uhu. Imam Syafi'i kayaknya sengaja bawakan ayat-ayat banyak, sebab banyak barangkali yang mendebatnya, maka dia banyakkan ayatnya di sini. Qala wa qala jalla, sebagaimana kita hari ini kaum muslimin dan muslimat, ya. Ya, mungkin sebagian dulu sering, sekarang mungkin lebih sering. Ya. Kita mendengar kalau ceramahnya banyak mengeluarkan dalil Al-Quran dan hadis, dicaplah itu ustaz ngaji tidak pandai ceramah. Itu biasa itu. Kalau itu pernah saya dengar di kampung-kampung dulu. Gimana dengan ustaz Siano? Oh, itu tidak usah lah. Baca Qurannya kok jauhnya. Jadi dia hanya baca Quran. Terus siapa? Yang bisa bikin kita tidak ngantuk. Jadi memang syaratnya tidak ngantuk. Kalau tidak ngantuk, berarti harus pandai. Ya pandai untuk ya, menghibur. Akhirnya ujung-ujungnya enak sekali ceramahnya. Tapi apa kesimpulannya? Pokoknya enak, itu aja. Pokoknya enak, kesimpulan tidak ada. Nah. Maka Imam Syafi'i sengaja membawakan dalil banyak-banyak dulu supaya apa namanya, orang semakin yakin, karena dia bilang tidak qat'i tadi kan, sekarang harus dia qat'i. Qala wa qala jalla thana'uhu kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Al-Baqarah 151, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, tetap membacakan ayat. Ya, dakwahnya itu tetap membacakan ayat, yang boleh membacakan ayat. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, dia masih musyrik orang itu, dan memang mati dalam keadaan musyrik juga, ketika berdakwah Nabi alaihissalatu wassalam, orang itu bicara dulu, orang kafir bicara, musyrik dulu. Lalu dia bilang, dan Nabi sabar mendengarkan. Ya, sabar mendengarkan. Sampai beradu lutut dengannya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berdakwah itu, ya kalau berdakwah, tidak boleh jauh. Harus dekat. Kita tidak berdakwah tapi menjauhi, tidak dakwah namanya. Kalau berdakwah, kalau menjauh namanya menghindar. Kalau tuntun tidak menghindar, tidak bisa berdakwah, mesti menjauh. Tapi kalau saya berdakwah, jangan suruh saya menjauh. Ini kan kadang salah paham kita. Ustaz itu duduk sama siapa? Kenapa? Itu orang sesat. Padahal tidak sama dengan orang yang berdakwah dengan orang yang paham tak? Ini orang banyak syubhatnya. Pak Edi tidak bisa berdakwah ke dia. Jangan dekat-dekat. Jelas? Jelas Pak Edi? Kalau saya harus dekat dia. Gimana dakwah? Woi, tidak mungkin dia jauh tentu. Harus saya ajak dia makan. Sah? Harus saya tunjukkan bahwa ngaji itu membawa kita berakhlak lebih mulia. Tapi kalau sudah bilang, ayo ahli neraka katanya, dari jauh pula. Didengar oleh seluruh orang. Mau orang itu dengar kita lagi? Jadi tolong ya, pahami betul-betul antara dakwah dengan menghindar. Jangan disamakan. Ini kadang-kadang karena ketidaktahuan kita, akhirnya harus disamakan antara orang yang berdakwah dengan orang yang mengaji. Orang ngaji betul. Antum ngaji harus selektif. Cari guru yang minus subhat. Kalau 100% tidak ada subhat, saya yakin tidak ada. Karena hanya Rasulullah yang tidak ada subhatnya. Tapi kalau kita ada beberapa masalah ishtibah alaina itu biasa. Kan saya katakan, di jalan yang benar tidak selalu kita yang berada di jalan yang benar tidak selalu benar secara personal, tapi secara kolektif umat yang berada di jalan benar pasti seluruhnya benar, tapi secara individu pasti ada yang melanggar. Ini tadi katakan terlalu cepat, remnya blong,
Ya Pak? Tidak ada barem lah. Kalau bicara tidak ada bibir. Ya, mulutnya tak ada. Ya. Ada enggak? Orang ngaji tapi bicaranya menyakitkan. Ada? Orang ngaji tapi tindakannya menyakitkan. Ada? Yang bilang enggak. Saya tunjukkan contoh banyak nanti. Nah, cuma tidak perlu. Baiklah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Bedakan bedanya antara yang berdakwah dengan yang ngaji. Nanti kalau sempat tonton lihat Nabi adu lutut dengan induknya orang musyrikin, boba Nabi mah manhaji katanya. Bukan. Nabi sekarang sedang berdakwah. Jelas? Jadi dia adu lutut dengan orang itu. Dia dengar sampai selesai. Dengar sampai selesai. Beginilah adabnya Rasulullah SAW berdakwah. Setelah selesai, baru dia panggil dengan panggilan yang disukai oleh orang itu. Dipanggilnya bukan ya dhallun mudhil, ya dipanggilnya ya Aba Sofwan. Wahai ayahnya si Sofwan. Orang Arab tuh suka dipanggil dengan kunyah, ayah si Punan, walaupun belum beranak. Karena punya anak tuh menunjukkan dia punya pria, punya selera. Artinya dia betul-betul jantan, dia itu punya keturunan yang akan melanjutkan perjuangannya dan seterusnya. Itu kelebihan. Tapi kalau sudah tidak punya anak, kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Badan sehat tapi tidak pandai katanya. Itulah. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dipanggil dia Abu Sufwan. Intahait. Sudah selesai. Dia bilang, sudah. Sekarang isma' minni. Dengar dari saya. Lalu dia bacakan ayat dari surat Qaf sampai selesai. Sampai begitu-gitu ganggu-ganggu orang dengar. Cuman karena tadi belum diizinkan Allah dapat hidayah. Dah masuk cerita. Kalau dia cerita dah masuk kan. Dah ganggu-ganggu dia. Tapi tetap juga ketemu dengan syaitan-syaitannya. Itu di sini maksudnya. Kalau untuk berkomunitas, cari komunitas yang tidak ada. Yang tak ada syaitannya. Tapi kalau berdakwah, ya semuanya harus kita hadapi. Jelas? Tapi rasanya tidak sanggup, jangan dekat-dekat. Apa kalau dapat bertemu presiden sanggup tidak ngomong, tidak sanggup ngomong, jangan dekat-dekat. Jelas. Makanya saya paling apa namanya sudah beberapa kali ada kesempatan ke istana, belum pernah saya manfaatkan. Apa sebab? Saya mungkin nanti tak bisa bicara banyak. So, tadi ceramah itu. Akhirnya saya bilang sambil bergara, ya, tak bergara, bercanda. Saya tidak akan masuk istana sebelum jadi presiden. Serius ini? Bapak ini tidak percaya? Ya, insya Allah saya usahakan untuk tidak masuk sebelum jadi sebelum presiden. Tidak boleh saya di presiden saya. Tidak boleh. Alhamdulillah. Tapi saya tidak minta dukungan. Tidak minta dukungan. Artinya sebab apa? Mungkin saya tidak mampu berbuat apa-apa di situ. Kecuali ada surat tugas dari Pak ini Presiden Dr. Dasman datang sini, seluruh pelanggaran yang Anda lihat di sini tolong sampaikan ke saya. Nah, itu cepat saya datang. Bukan pelanggaran, kebaikan pun akan kita tonjolkan. Ya, Pak? Tapi kalau seandainya duduk, makan, pulang. Saya rasa lebih baik, lebih cepat ke apa aja. Aju kampar, sebagai kampar. Baik, kembali ke sini. Jadi Nabi bacakan kepadanya ayat-ayat. Nabi tidak banyak bercakap. Padahal Nabi adalah orang yang punya sifat fadhil, cerdas. Tidak banyak cakap kecuali ketika dibutuhkan. Jadi mulailah dakwah dengan ayat. Coba lihat tuan-tuan, kitab-kitabnya para ulama itu semua mulai ayat hadis. Sah? Ya, semua. Ini metode yang seharusnya diikuti. Oleh sebab itu, kalau nak menciptakan para da'i, buat mereka hafal Quran, hafal hadis, hafal perkataan ulama. Wa yuzakkikum, dan mentazkiyah kalian, membersihkan kalian lagi. Wa yu'allimukumul kitab, membersihkan hati, membersihkan pikiran. Nah, wa yu'allimukumul kitab, setelah bacakan ayat, ya, dan beriman dengan ayat-ayat yang dibacakan itu, kemudian bersih dari keyakinan-keyakinan yang merusak, pikiran-pikiran merusak, baru masuk pengajaran. Ini yang seperti kita katakan dalam pelajaran sebelumnya, bahwa ulama-ulama kita
termasuk Syafi'i rahimahullah dan ulama mazhab lainnya, memulai belajar akidah dulu, beriman dulu sebelum belajar Al-Quran dan hadis. Maka mustahil mereka tidak ahli akidah. Makanya yang mengatakan imam tidak ahli akidah, mungkin dia yang tak ahli akidah. Dia ahlinya di ilmu kalam mungkin, tapi bukan ahli akidah, ahli sunnah wal jamaah. Karena mereka, ini manhaj Al-Quranul Karim. Apa dulu? Yatslu alaikum ayatina. Bacakan ayat-ayat kamu, ayat-ayat kami. Baik? Kemudian wa yuzakkikum. Lalu dibersihkannya pikiran kalian. Sebab selama pikiran tak dibersihkan, hati tak dibersihkan, pikiran yang seperti dibersihkan dari pikiran jahiliyah, hati tak dibersihkan dengan akidah dan keyakinan jahiliyah, maka pengajaran tak masuk. Tadi yang saya katakan, ini gelas, gelas, ini air bersih, tapi kalau gelas tak saya bersihkan, mau saya minum? Mau saya minum? Makanya bersihkan gelas. Setelah baru masukkan air bersih. Ya, Pak. Sebab bisa air ini terbuang gara-gara hanya satu titik. Hilang, rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Makanya ini manhaj Al-Qur'anul Karim. Bacakan, coba baca ayat dulu. Ibaratnya orang kena gunung-gunung ini di ruqyah dulu. Di ruqyah dulu. Kan orang kalau sedang ini kerasukan, sebelum di ruqyah bisa diajak bicara? Masuk nasihat? Masuk tak? Jangan coba berceramah 2 jam tak masuk tuh. Makanya di ruqyah dulu. Dibacakan ayat Quran dulu. Ya, setelah dibacakan dia mulai menerima kan. Wah, ini bahasa ini bukan perkataan orang biasa, ini perkataan Allah. Lalu dia yakin itu perkataan Allah. Mulai dia menerima. Di saat itulah baru ditazkiyah. Dia hapus segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hapus semua pemikiran yang bertentangan dengan firman dan sabda Rasulullah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru wa yu'allimukumul kitab. Baru datang ta'lim. Tapi kalau masih bernyangkut di situ syubhat, masih nyangkut keyakinan-keyakinan jahiliyah, beribu ayat Al-Quran, beratus ribu hadis, tidak mempan. Sebab apa? Mantul semua. Mantul semua. Ini Al-Quran, ini hadis. Memang antum lebih hebat dari ulama mujtahidin. Itu bahasanya. Antum lebih hebat dari ulama ahli ijtihad. Kalau antum sudah gitu kan ke saya, loyo saya, down saya. Tidak mungkinlah saya mengatakan lebih hebat dari Imam Syafi'i. Jangan kayak Imam Syafi'i, dari Imam Nawawi. Jangankan dari Imam Nawawi, dari Syekh Nawawi Banten, saya tidak berani mengklaim saya lah. Ya, ya? Ilmu kita dan ilmu mereka segini cuma. Antum jangan serang saya dengan seperti itu. Ini firman Allah. Hadza kitabuna yantiqu bil haqq. Hadza kitabullah yantiqu bil haqq. Ini kitab Allah yang berbicara dengan hak. Kemudian hadis Rasulullah datang menjelaskannya. Kemudian inilah yang difatwakan oleh banyak ulama di kalangan salaf dan khalaf. Bukan karena ketika saya tidak setuju dengan suatu pendapat ulama, lalu saya katakan saya merendahkan ulama. Ini senjata yang selalu digunakan oleh orang-orang yang enggan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan berlindung di belakang punggung ulama mujtahidin. Betul, kita harus menghormati ulama sendiri. Tapi bukankah Nabi sendiri yang katakan ulama itu berijtihad bagi dua? Yang benar dapat satu dosa ya? Satu paham. Salah, dua. Yang benar pak. Dua. Yang benar di antara mereka dapat dua pahala. Ini ulama ya. Kalau yang tidak ulama, walaupun cerdas, jangan coba-coba berijtihad. Tetap berdosa. Sebab Nabi melarang berbicara dengan Al-Quran dengan pendapat. Harus dengan ilmu. Berarti Nabi sendiri mengatakan bahwa pendapat pikiran itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Sekali jelas sekali ya. Jadi saya tidak dalam rangka mengatakan bahwa kita lebih hebat dari Ibnu Katsir, lebih hebat dari Imam Az-Zahabi, tidak, demi Allah ini keliru kita. Ketika saya meninggalkan pendapat Imam Syafi'i karena ikut Imam Malik, bukan karena saya benci pada Imam Syafi'i. Tidak, demi Allah. Cuman saya melihat waktu itu, di sini Imam Al-Syafi'i atau Imam Al-Maliki atau Imam Malik rahimahullah,
lebih dekat dalilnya dengan tetap hormat pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inilah diajar ruh, ini yang diajarkan oleh pada imam itu. Bukan karena ketika tidak menerima pendapat lalu ditafsirkan dengan secara dusta dan kasar, tidak menghormati ulama ahli ijtihad. Ulama ijtihad itu berpahala dalam segala hal. Salah berpahala satu, benar berpahala dua. Kita yang tidak mengikuti yang benar di antara ijtihad itu berdosa tak? Tahu ini yang benar, ini salah. Berdosa tak meninggalkan yang salah? Tak apa. Ia berdosa tak meninggalkan yang betul? Berdosa. Berdosa kita. Makanya carilah dengan jujur perkataan Imam Abu Hanifah, perkataan Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i dan Ahmad. Ya, semua mereka mengantisipasi itu dari awal. Jangan taklid kepada kami. Itu. Dan kita, makanya kita disuruh untuk berilmu. Kalau tidak berilmu, itu urusan memang ada fatwa ulama. Kalau bukan ahlul ilmi dan bukan penuntut ilmu, ya boleh taklid. Boleh taklid. Ya, belajar tidak pernah masuk. Otaknya boku terus kan. Ya, puas belajar tidak masuk-masuk. Kan? Baru sekali datang dia berang puas. Baru sekali datang sambil ngantuk-ngantuk. Udah macam mana tidak paham. Coba lihat, Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan kitab ini, sampai 40 kali Imam Syafi'i jelaskan baru dia paham. Awak duduk baru seperempat jam, 14 menit, 40 detik, ngantuk. Tiba-tiba dia bilang, tidak masuk kajir ini. Gimana tidak masuk? Nah, tidak kan masuk lah. Dia ulang-ulang. Coba lihat kaum muslimin. Ada ulama yang baca kitab Sahih Bukhari sampai 700 kali. Ada mereka yang baca sampai 1000 kali. Di mana talibul ilmi yang seperti itu hari ini? Penuntut ilmu seperti itu. Lalu kita bilang, tidak masuk kajinya. Macam mana tidak masuk? Tidak pernah dibuka kuncinya. Pintu tidak pernah dibuka, macam mana tidak masuk? Tutup-tutup aja. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Setelah dibacakan di ruqyah tadi dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Kirim, kemudian beriman dia dibersihkan seluruh keyakinan-keyakinan jahiliyah, pemikiran-pemikiran yang jahiliyah itu, baru datang ta'limul kitab wal hikmah, diajarkan Al-Kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa-apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Banyak yang tidak kita ketahui. Orang-orang yang sudah belajar pun dah mondok sekian tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun. Ketika belajar lagi, banyak yang belum diketahui. Orang yang sudah sampai ke profesor di takhasusnya, misalnya profesor tafsir, banyak sekali yang tidak dia ketahui. Dan apa diakui atau tidak, ini paham kita. Bahwa banyak sekali yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu, ada pelajaran berharga dari Imam Fakhrur Razi rahimahullah ta'ala ketika dia mengatakan, bila saya mendapatkan pada dia ahli tafsirnya, ya, walaupun di sisi akidah ada sedikit ini masalah, tetapi beliau ketika baca Quran dapat lagi ilmu yang sebelumnya tidak dipahaminya dari itu, lalu dia tuliskan. Apa sebab? Ini nikmat Allah, harus dipelihara. Kalau tidak tulis, hilang. Tidak tulis, hilang. Dia sampai begitu menghargai ilmu itu. Subhanallah. Jadi ketika dapat, diikat. Ketika dapat, diikat. Sebab apa? Itu tanda syukur kita, tanda bahwa kita menghargai nikmat yang Allah berikan. Ini hargai nikmat yang Allah berikan. Ikat dengan kuat. Karena nikmat kan tidak boleh disia-siakan. Nikmat kan tidak boleh disia-siakan. Berapa banyak ilmu yang kita sia-siakan kaum muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innalillah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Waqal, kemudian beliau menambahkan ayat lagi, walaqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan nikmat besar kepada kalian, kepada orang-orang beriman, tatkala ia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Ayat ini kan turun ke ahli Makkah waktu itu. Yatlu alaihim ayatihi. Apa tugasnya?
Membaca lagi, Pak. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Sebab orang-orang jahiliyah itu banyak kena kerasukan hantu jahiliyah. Berhala-berhala itu yang menyihir mereka. Ya, mereka tersihir oleh hal-hal seperti keyakinan-keyakinan jahiliyah itu. Maka diruqyah oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quranul Karim. Yatlu alaihim ayat. Jangan pahami ruqyah yang saya maksud ini bukan seperti ruqyah yang ada orang keras. Bukan itu maksud saya, ya. Yang salah paham pula nanti, ya. Jelas. Nah, ini kadang salah tafsir pula nanti. Berarti Ustaz nyuruh kita ahli ruqyah semua. Bukan. Maksudnya ayat-ayat itu kan jadi penyembuh. Ketika dibacakan, kalau ada penyakit-penyakit dalam hati itu, baca ayat, insya Allah sembuhnya. Makanya orang di bulan Ramadan itu banyak baca Quran, maka sedikit kesehatan. Karena memang menyehatkan, sehat jasmani dan rohani. Laqad mannallahu 'alal mu'min, yatlu 'alaihim ayatihi. Ini nikmat besar ketika diutus seorang rasul membacakan ayat-ayatnya. Lagi mulai lagi dengan yatlu 'alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka lagi. Ini metode Al-Qur'anul Karim kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa yu'al, baru diisi dengan ilmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini pelajaran. Memang metode Islam itu ibarat orang bertanam. Tuan-tuan kalau bertanam padi, disiangi dulu atau dicangkul dulu, ya? Dibersihkan lahan dulu enggak? Ya. Kalau dulu orang bekasang tuh bekasang. Nah, maksudnya tahu bekasang mau, ya. Pernah ikut enggak? Dengar berita saja, ya. Di masa kita tak ada lagi. Jadi orang bekasang, tanam. Bapak tahu lah bekasang tuh, kan? Ikut, alhamdulillah. Saya pun nak ikut. Dia awak lebih tua dia orang ni, wah. Dia pengalaman. Bekasang. Tak mungkin ditanam langsung tanpa dibuang semak-semaknya. Kan dipotong dulu semuanya. Itu juga metodenya. Jadi kita harus tasfiah dulu, dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Kalau apa namanya, pemikiran-pemikiran dan perasaan, ini ayat untuk membersihkan. Harus beriman pada Al-Quran, beriman pada hadis Nabi SAW, baru setelah itu nanti wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru masuk ilmunya. Kalau tidak nak masuk, bercampur-campur. Cobalah tuan-tuan campur nanti, walaupun rujak apa paling enak, bang? Rujak kamang. Ya, ada lagi rujak ulek kan, ya. Kalau ulek di bahasa kami ular tuh. Nah, ulegan rupanya. Awak tu salah baca kan, mak. Ulek dibuat di rujak. Allah musta'an. Makanya penting bertanya juga. Mas ini ulek apa? Rupanya ulegan, ya. Bukan, kalau orang Jawa bilang ini namanya lagan tuh, ulegan. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dibersihkan dulu, disiangi dulu, baru ditanam bibit. Demikian juga kita ini harus diyakinkan dulu, antum beriman pada Quran atau tidak? Beriman. Asyhadu an la ilaha illallah. Beriman pada hadis? Beriman. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah beriman, baru dibersihkan. Masih ada sisa-sisa jahiliyah dalam dirinya. Maka diyakinkan, bila Allah berfirman, Rasulullah bersabda, hilang seluruh perkataan yang lain. Serah kecuali yang sesuai dengan keduanya. Paham? Paham. Ikut? Ikut. Baru masuk ilmu. Kalau enggak, masih terbayang juga, syekh saya itu wali Ustaz katanya. Syekh saya itu bisa sholat di Makkah Jumatnya katanya. Nah, kalau masih ada itu, ayah masuk. Ayah masuk. Syekh saya itu makbul doanya. Kalau enggak berdoa lewat dia, enggak makbul doa saya. Enggak hilang itu, enggak masuk. Akidah enggak masuk dia. Paling-paling ujung-ujungnya itu pemahaman ustaz. Ustaz saya lebih besar. Ustaz kehadirannya hanya 100, ustaz saya 10.000 sekali datang. Kalau sudah itu bandingannya, kan? Hah? Padahal makanya kalau belum beriman pada Quran dan hadis, susah masuk ilmu. Cuman sayang, subhanallah, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Al-Quran memang sebagian besar manusia tak mau beriman, sebagian manusia tidak mau berilmu, sebagian manusia tidak paham, bukan besarnya. Jadi kata-kata aktsarun nas itu dalam Al-Quran selalu la yajhalun, la yu'minun. Nah, sampai orang beriman pun, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa hum musyrikun,
tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Orang beriman pun bisa syirik. Beriman pun bisa, maksudnya berimannya ada musyrikin. Ya. Maksudnya begini, orang Makkah dulu beriman tak pada Allah? Beriman. Buktinya apa? Mereka bersumpah atas nama Allah. Ketika mereka dalam keadaan terdesak, doa hanya pada Allah. Dalam keadaan lapang, baru pakai berharap-berharap. Kemudian keadaan lapang, lucunya, pas tersosak, ingat gitu. Kalau sudah lapang-lapang, lupa sama Allah SWT. Jadi makanya para sahabat yang masuk Islam itu sambil bergurau setelah masuk Islam, bersyukur atas hidayah ini. Wongaknya gitu dulu ya. Katanya. Apa itu? Musa hampir bawa Tuhan. Nyusahin itu. Jadi masuk dalam apa? Dalam apanya, bungkusannya Tuhannya dari tepung. Habis bahan makanan, Tuhan diperdeli. Makan hidungnya, gak apa-apa juga. Makan telinga. Habis. Airnya habis Tuhan dimakan. Tetap saja yang kekal adalah yang di nunjuk lagi sih. Yang di atas nama. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ternyata Al-Qur'an ini bisa menjadi hayat walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Nyata kesesatannya, tapi ketika diruqyah dengan Al-Qur'an, diberikan kesembuhan dengan Al-Qur'an, beriman pada Al-Qur'an, lalu diajarkan Nabi mereka Al-Qur'an dan hadis, akhirnya mereka menjadi orang di atas hidayah. Akhirnya ya enggak mau lagi dulu sampai duduk apa nyembuh apa, sekarang mereka yang runtuhkan. Ketika Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yang merupakan salah satu dari 4 orang Arab paling super cerdas, ya silakan dicari nanti, Al-Mughirah ibn Syu'bah ini, ketika Taif, dia kan kampungnya itu Taif, orang Taif ats-Tsaqafi dia ditaklukkan, lalu akan meruntuhkan patung apa di Taif? Ya, patung apa di Taif yang besar? Al-Manat. Ini kan patung induk patungnya, bahkan 3. Apa itu Mullata wal Uzza wa Manat ats-Tsalitsah al-Ukhra. Ya, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Mana di Taif? Kan induk-induknya nih. Kan ada anak-anaknya yang 360 di dalam Ka'bah. Allah musta'an. Jadi ketika mau itu disuruh runtuhkan, tidak ada yang berani. Orang-orang situ. Akhirnya majulah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Tapi karena dasar dia cerdas, dia tidak langsung runtuhkan. Kalau suruh runtuhkan nanti tidak begitu berkesan. Akhirnya dia pura-pura jatuh. Maka saling berbisiklah mereka yang baru-baru masuk Islam, tuh kualat. Tuhan nak dilawan. Masih ada sisa-sisa itu. Jadi Mughirah sengaja buat modus itu. Jatuh dia. Terjungkal jatuh ke bawah. Kan di tempatnya tinggi. Jatuh ke bawah. Itulah kena tendang sama Tuhan. Padahal tak bergerak Tuhan. Akhirnya baru dia berdiri lagi, ambil kampak. Kazabtum ayyuhannas. Kalian bohong. Saya sengaja jatuh. Ini enggak bisa, akhirnya dihancur lumatkan oleh Mughirah dengan kampaknya. Kan lebih berkesan kan? Lebih? Ya sebab kalau langsung aja mereka makan bang, mungkin micing dia. Kok takut dia kan? Jangan-jangan kualat. Tapi setelah dia lihat Mughirah jatuh, kan narik perhatian. Lupa dia, micingkan kepala. Akhirnya melalak dia nengoknya. Habis itu baru dihancurkan sama Mughirah. Jadi perlu kecerdasan juga Pak. Jangan asal hancur saja. Jangan asal hancurkan saja. Paham kan? Memang dakwah ini tidak bisa, hanya mengandalkan apa namanya sekedar ilmu saja, harus ada hikmah. Makanya dihajarkan hikmah, dan hikmah itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Nabi di sini, Nabi juga tidak anjurkan sendiri, walaupun dia pimpinannya, sengaja dia suruh orang situ langsung. Apa sebab? Lebih berkesan. Karena dia mantannya. Kalau Nabi kan tidak pernah. Nabi kan tidak pernah sujud ke berhala. Kalau Nabi yang hancurkan juga waktu itu kurang berkesan. Ya tak? Betul? Makanya sekarang disuruhlah Mughirah ibn Syu'bah, dan Mughirah pun cerdas sehingga dia melakukan modus yang membuat orang semuanya pada membelalak. Hanya di saat mereka terbelalak itu, kalian dusta
ini la yanfa' wa la yadhur, tidak bermanfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat, saya sehat wal afiat. Alhamdulillah. Jelas? Sama dengan ada dulu salah seorang teman tamat umur qura, senior saya. Dia penasihat salah seorang presiden negeri ini. Kalau dulu sang, waktu itu masih calon beliau, pakai apa? Apa namanya ini? Pakai yang di leher apa namanya, Pak? Kok enggak tahu? Enggak pernah pakai rupanya. Ya kalung, ah kalung ya. Kalung dari koka. Tasbih koka. Itu tasbih. Kasobio. Tasbih enggak tahu, kasobio tahu. Hai. Nah, tasbih dari kayu koka. Koka itu oleh penjualnya diklaim sebagai kayu sampan Nabi Nuh alaihissalam. Kapan pula ketemu ini tak tahu saya. Mungkin maksudnya bahannya sama dengan bahan sampan Nabi. Ala kulli hal, saya tidak mengetahui ilmu tentang itu. Yang jelas terlihat Syekh dia suruh jadi kawan kita ini suruh untuk jadi tim sukses. Mau saya Pak dengan syarat tak pakai dukun. Oh, tak bisa nih Pak katanya. Tak bisa. Inti-intinya sepakat meyakinkannya tidak pakai dukun. Sebab orang semua pakai. Nah, pakai bomo. Ya. Semua pakai. Tidak mungkin tidak ustaz katanya. Insya Allah tidak perlu. Sampai ketika suatu hari di perbincangan santai dilihat. Pakai kaos oblong kan nampak. Nih. Kalau pakai jas kan tidak nampak. Pakai kaos kan nampak. Ini apa Pak? Ditutup tidak ada apa-apa ustaz. Masih ada yang tersisa. Pak, itu termasuk syarat kita. Termasuk syarat, syarat kita. Alhamdulillah. Akhirnya, dengan hati-hati, saya tidak berani buka. Sebab oleh yang masang ini, Pak Kiai ini. Pak Kiai yang masang ini. Ilmu putih. Ilmu? Ilmu putih. Kiai yang masang. Dan harus dia lagi yang buka. Kalau tidak, kuala berbahaya. Dan sekali pasang, tidak mahal-mahal. Ada angka khususnya di atas 8 juta, sekian. Ada angka ajaib ini. Gitu. Susah pula cari duitnya. Gitu. Bukan 8 jutanya yang susah, yang anaknya itu. Misalnya 8.525.000 kan payah cari, kan? Jadi, kata Ustaz ini tidak. Saya tanggung jawab. Akhirnya, dengan hati-hati, saya tak tanggung jawab Ustaz. Iya tak tanggung jawab. Diambil Ustaz, diampaskan langsung ke lantai itu. Bercerai itu subhan, tasbih. Ambil gelas, masuk dalam gelas, masuk WC, dikencingi sama Ustaz. Ya biar yakin gitu. Ini Pak. Kan tidak apa-apa? Alhamdulillah. Untung tidak apa-apa. Jadi intinya kaum muslimin muslimah, ini strategi untuk meyakinkan. Bukan hanya sekedar, kalau sekedar untuk membuang kan masalah mudah. Tapi bagaimana ini yang menjadi objek dakwah ini meyakini. Jelas? Kalau kita hanya sekedar menunjukkan ini salah, ini salah, ini salah, itu masalah sangat mudah sekali. Tapi bagaimana orang dengan salah itu mau meninggalkannya? Ini yang susah tuh. Tidak kita semuanya pandai hal ini. Oleh sebab itu ada yang sebagian kita bisa melaksanakan ini, sebagian bisa melaksanakan ini, dan mudah-mudahan itu semuanya dalam kebaikan. Jangan masuk. Ya kalau yang begini, tidak pandai begini, jangan masuk ke situ dulu. Makanya saya tidak masuk istana presiden karena saya bukan bidang saya. Jelas? Jelas tidak? Awak masih ajan di PT, Pak. Tuh ajan. Dikasih duit masih mau nerima. Ada duit? Bawa sini. Saya masih sesuka nerima, itu masalahnya. Nanti dikasih oleh para orang-orang besar itu duit, saya jadi kepengen datang lagi, itu masalahnya. Akhirnya tuan-tuan banyak saya bikin apa nanti pembatalan jadwal dengan alasan jumpa pre. Iya gampang aja saya buat kan. Jelas? Yang jelas pekan depan saya minta izin dulu. Ya, pekan depan saya berangkat Senin, mungkin pulangnya Jumat baru. Jadi subuh Jumat besok minta izin dia. 22 sampai 25 jadi juri apa juri lomba hadis internasional nasional hadiah pengiraman sofa. Hah? Ya terpaksa Pak, karena perintah atasan ya dari Kementerian Agama datang SK-nya datang surat perintah dan keluar pula surat tugas dari dekan saya kan itu
Jadi semuanya harus dilaksanakan ya Pak. Kalau enggak? Kalau enggak? Nah, out itu paham beli out katanya. Out belum siap tuh out nampaknya. Out apa mana itu? Kalau di rumah sakit Malaysia kalau ada tulisan outnya berarti habis tuh bukan keluar. Serawat enggak? Kalau antum masuk ruang ICU nanti datang layarnya si fulan out katanya. Maksudnya udah mati tuh. Makanya saya tanya apa mana outnya? Allah musta'an. Jadi doakanlah mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah SWT. Ini dari kerjasama Kerajaan Arab Saudi dengan atau lebih tepatnya Yayasan Amir Sultan Pangeran Sultan Abdul Aziz dengan Kementerian Agama kita. Ini dua orang, dua pemerintahan yang berjasa sama saya. Indonesia berjasa kepada saya, Arab Saudi berjasa juga memberi saya gelar sampai dari S1 sampai S3. Dan Indonesia lebih berjasa lagi membiarkan saya lahir, tumbuh, kembang, hidup, beristri, beranak, dan makan, minum, dan segalanya di negeri ini. Diberi pula kartu resmi namanya KTP. Alhamdulillah. Cuma sampai sekarang belum menjadi PNS. Ya saya dikasih, saya terima. Tak dikasih, saya tak usahakan. Insya Allah. Ada yang mau kasih? Ya, tapi jangan suruh saya ngurus. Kalau saya ngurus, enggak insya Allah. Saya nyaman dengan keadaan ini. Baik, tentu. Kita teruskan. Hah? Enggak usah lah. Masih ada beberapa ayat. Insya Allah kita sambung besok aja lah ya. Tapi enggak pekan depan. Ya pekan setelahnya. Ya Pak, intinya. Ini ayat sebagian sudah kita bacakan. Dan seirama. Bacakan ayat-ayat. Kedua, tazkiyah. Bersihkan penyakit-penyakit. Pikiran dan akidah. Keyakinan. Ketiga, baru ta'lim. Apa yang diajarkan? Alkitab lagi. Karena kitab itu sudah cukup untuk kita hidup. Baik untuk menghadapi kehidupan dunia ataupun menghadapi kehidupan akhirat. Baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah ditambah dengan al-hikmah as-sunnah an-nabawiyah. Siapa yang cari kata Umar izzah daripada selainnya, Allah akan meruntuhkan kita. Makanya salah satu penyakit kita hari ini merasa tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis. Akhirnya kita tidak mendapatkan kemuliaan Al-Quran dan hadis itu. Ini harus kita kembalikan ruh ini. Bahwa kita merasa bahwa Al-Quran dan hadis itu sangat cukup. Artinya bukan kita tak belajar ilmu ulama. Ini salah paham lagi nanti ya. Ulama itu ngajar kita mencukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis. Makanya rujukan mereka hanya Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang berbarakah dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.